Balik lagi di Minecraft Bumi Kotak. Yang mukanya kotak like, yang gak kotak juga like. Yang gak like ntar mukanya kotak. Bruh. Tapi yang like six packnya yang kotak. Dan sekalian ya kawan ya, coba cek di bawah deh, kalian udah subscribe apa belum? Kalau belum tolong dong pertimbangkan untuk subscribe. Subscribe itu gratis kok. Terima kasih dan ayo coy kita jelajahi lebih lagi Minecraft Bumi Kotak ini. Hai kawan, bertemu lagi dengan Kubikin Krim. Udah, aku pakai baju dulu ya. Entar takutnya banyak yang kegatelan. Well, aku hidup sendiri di sini sih. Tidak ada makhluk lain, guys. Well, tapi ada hal yang lebih penting daripada kejombloanku, kawan. Kita krisis makanan. Makanan kita sangat terbatas, kawan. Jadi kita harus bikin lapangan kerja di mana kita bisa mendapatkan makanan unlimited dan tak terbatas. Jadi langsung aja aku ambil sambitku dan kita mulai bekerja. Bajak tanahnya. Udah gitu aja sih. Soalnya cuma punya bibit 5 biji juga kawan. Ayo tumbuh, gak usah malu-malu, tumbuh. Aku lapar woy. Halah, di momen ini aku ingin menjadi ayam guys. Makan biji aja kenyang. Petok. Oh yeah. Saking aku seksi guys, dia jadi basah. Nah, sambil kita nunggu itu tumbuh kawan, kita bakal coba kelilingin seluruh biome yang ada di sini, oke kawan. Di setiap sisi bumi ini kawan, ada biome-biome yang berbeda. Aku penasaran, pasti ada sesuatu yang tersembunyi di balik biome ini. Jadi, aku bakal bikin ember kawan, dan kita bakal bungee jumping, oke? Untuk uji coba, mungkin kita bisa pakai air terjun ini. Hidup seperti Larry. Lihat kawan, aku turun seperti turun dari surga. Well, ada apa kawan di sini? Gak ada apa-apa guys, tanah semua udah miring, tidak berguna pula. You know what? Aku bakal bungee jumping mandiri. Dengan ini kawan, kita bisa melihat sisi bawah dari Minecraft Bumi Kotak ini ya. Aku penasaran kawan, sisi bawahnya adalah apa? Oh my god, di bawahnya adalah gerigi-gerigi es guys. Oh my god. Ah, gak ada apa-apa juga dong. Well, setidaknya aku udah gak penasaran lagi kawan. Sisi bawahnya itu bayam apaan. Sisi bawahnya itu adalah bayam es. Dan kita gak boleh sering-sering ngunjungin. Soalnya seperti kata mama, es terus itu tidak baik. Jadi mari pulang dan kita tunggu ini untuk tumbuh. Ini ngomong-ngomong sepi banget dah. Di momen ini aku kangen cuy sama zombie dan skeleton yang menggoda aku. Well, di sini ada pintu masuk ke gua. Kurasa aku bakal cari barang-barang lebih baik lagi kawan. Seperti diamonds dan iron lebih banyak. Soalnya aku gak ada kegiatan lain kawan. Basically aku pengangguran. Aku hanya berharap mendapatkan barang-barang bagus untuk menaikkan taraf hidup kita. Tapi lihat kawan apa yang ku dapatkan. Batu dan koal semua guys. Kenapa aku masih pakai stone pickaxe, pakai iron dong gua. Ada teknologi masa tidak dipakai. Tapi sumpah kawan, kalau misalnya kita dapat koal sama iron mulu, enak juga ini lama-lama. Woi, berikan aku tantangan hidup woi. Dulu Minecraft bumi garpu, terus Minecraft bumi toilet. Perasaan dulu aku lebih ekstrim kawan. Ini jadi gak ada gregetnya kawan kalau begini. Mana ini gregetnya? Aku ingin hidup seperti Larry, oke? Ah, ini bayam beda lagi ya kawan ya. Bayam jungle. Mungkin kita bisa unboxing sesuatu yang menonjol di sini guys, kayak gunung magma gitu. Nah kan, ada sesuatu kan kawan, ada lavanya di dalam. Kita taruh air kali ya. Tapi aku takut ngerusak sesuatu kawan, takutnya ada barang penting di dalamnya. Kita coba lihat dulu. Walah, ini gunung lahar kawan. Ini gunung berapi vulkano, tapi mencong miring ke sana. Rebahan gunungnya. Meletusnya jadi letoy, lihat kawan. Meletusnya jadi letoy, bodo amat dah. Yuk kita coba gali lebih mendalam ke sana kawan. Siapa tahu ada harta karun di dasar gunung berapi ini. Let's go. Cekidot. Oke, belum ada. Kita gari lurus lagi. You know what? Kayaknya nggak ada salahnya kita taruh air di sini kawan. Ya yeah, lebih gampang untuk dijelajahi. Tapi sumpah kalau misalnya di sini nggak ada apa-apa juga, ini adalah scam. Terkutuklah kau. Oke, di atas sini ada gua kawan, gua vulkano. Kita coba cek ya kawan ya, mungkin ada sesuatu di sini. Ada emas nih. Pertanda bagus nih kawan, bisa buat arisan nih akhirnya.
Kita coba cek ke atas lagi. Well, masih ada jalan kawan di situ. Cuman aku ambil iron dulu di sini. Minecraft bumi kotak ini ya kawan ya, dari luar bentuknya simple kotak, tapi pas digali ke dalam ya kawan, rumit berlikaliku. Bentar, ini mah gua kita yang kemarin kocak bulak balik di sini mulu loh kita kawan. Ah kocak gaming juga nih. Terus ngapain aku dari tadi bulak balik? Naik ke atas lagi, kita keluar dari pintu masuk yang sama. Ah, ini lagian gak ada zombie apa yang mau gangguin aku? Serius dah, gangguin aku dah. Aku pengen action, action. Tidak, pokoknya aku menolak untuk menyerah. Aku akan masuk lagi ke bawah dan mencari harta karun. Aku yakin bumi kotak ini lebih dari ini coy. Ini aku hanya ditipu oleh muslihat bahwa bumi ini kotak. Pasti dia menyimpan rahasia-rahasia besar, rahasia-rahasia elit global. Ayo kasih tahu aku. Aku akan coba gali ke arah yang berbeda ya kawan ya. Oh, aku dengar suara zombie kawan. Aku mendengar suara kehidupan. Yes. Kapan lagi kawan aku ketemu zombie terus aku senang guys. Oke, kayaknya dari arah bawah kawan suaranya. Spawner kah? Let's go. Oke, sebelum aku turun aku bakal taruh koal dulu. Yes. Punten, punten. Oh my god. Ini kayaknya keputusan yang salah guys untuk langsung turun ke sini guys. Oh no, oh no, oh no, aku terpojok. Tolong, tolong, tolong. Aku terlalu jenius untuk kalian. IQ ku tinggi. Oh my god, aku perlu makanan guys. Kelaperan kita. Aku ada instant health sih. Sayang, tapi kalau diminum kita makan apel aja lah. Oke, clear. Kita langsung taruh torch dulu. Woi, kalem, kalem, kalem. Sekarang ini udah tempat menjadi milik Cream Team, oke. Udah diambil hak ciptanya, oke. Kita dapat golden sword, lumayan. Ini tools yang gak kepake, aku taruh sini aja ya kawan ya. Oh, dapat roti, golden apple. Lumayan nih makanannya. Aku dapat bone juga. Bisa buat pupuk. Kita gak jadi kelaperan kawan. Dan ini kayaknya guanya bukan sembarang gua guys. Ini guanya lebih luas lagi nih di bawah sini. Ironnya juga banyak banget kawan. Ya hancur, hancur pickaxe-ku. Well, kita bisa buat lagi sih. Tenang. Ada emas juga di sini. Sumpah aku pengen diamond kawan. Kenapa di sini seret banget ya diamondnya ya? Baru dibilangin panjang umur lu bos. Aduh, rezeki anak soleh kawan. Let's go, let's go, let's go. Banyak banget, banyak banget kawan. Waduh, kalau gini kan aku jadi seneng. Aduh, lagi dong, lagi dong, lagi dong. Aku jadi ketagihan guys dapat diamond. Well, ada iron lagi. Berarti emang kawan, ini adalah bukti bahwa Minecraft bumi kotak itu gak sesimpel yang kita pikirin. Ada banyak hal kawan di dalam sini. Coba kita gali ke sini kawan. Aku mencium ada sesuatu yang ada di sini, aku jamin. Ini ketinggian berapa sih? 61. Diamonds! 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 Udah aku bilang guys, lebih. Ini lebih dari sekedar bumi kotak, pasti lebih dari ini. Oke, aku akan meta gali ke sini. Nggak tahu, feelingku bagus aja kalau aku gali ke sini kawan. Apakah benar? Ini balik lagi. Gak guna, gak guna. Mungkin gali lebih ke bawah lagi kawan. Ya siapa tahu ada sesuatu kawan di bawah sini. Kalau gak ada ya kita ke atas lagi lah. Gua emerald, emerald. Well emang ada villager di sini kawan. Emang kepake emeraldnya. Well I don't know. Kita ambil aja guys. Lumayan. Oke, ini ngarahin kita kemana lagi nih. Ada banyak gua kawan di sini. Kita lihat kawan. Kiri kanan. Kayaknya kiri lebih meyakinkan kawan. Apakah benar? Buntu, sangat tidak meyakinkan. Ya udah kita ke kanan. Pasti ke kanan lebih meyakinkan. Ternyata sama aja. Oh, ini ada pintu masuk ya kawan? Memang ya kawannya kita harus jelajahin kawan bayem-bayemnya. Dan kita cari kayak bolongan-bolongan buat masuk ke guanya. I see. Tapi pertama aku pengen ngunjungin rumah itu dulu, rumah villager. Ternyata banyak rahasia yang tersembunyi kawan di balik Minecraft bumi kotak ini, dan kita akan mengupasnya setajam silet. You know what? Udah aku gerebek aja lah ya kawannya. Lagian pintu itu overrated.
Ya lagian pintunya menyamping juga dong. Ya elah. Dapat gold. Dapat spa. Oh ship. Ship. Kalau ada dua kawan, kita bisa kembang biakin. Kalau ada dua ya. Ada kentang juga. Oh, akhirnya kawan. Makanan kita udah terjamin. Kalau misalnya kita udah ketemu kentang kawan. Tenang aja. Dengan ini kita bisa naik ke atas mungkin. Dan kita kembali ke atas. Yuhu. Hello baby. Aku punya jenis makanan baru baby di sini. Dua kentang. Oh ya, kan aku juga punya pupuk kawan. Kita bisa langsung kembangin farm kita. Let's go. Let's go, kita kembangin farm kita. Oke, sekarang kita tinggal nunggu tumbuh. Dan masalah krisis makanan kita bakal selesai. Selain itu, kita bakal bakar semua iron ini juga. Supaya kita bisa bikin full armor yang kuat. Plus lagi, aku udah punya diamond kawan di sini. Jadi kenapa kita tidak membuat diamond pickaxe aja kawan. Haha, mantap. Dan iron pickaxe ini kita buang. Bye, terima kasih atas jasamu. Aku udah punya diamond pickaxe. Terus barang-barang kita masukin chest aja kawan. Supaya tidak hilang. Well, lagian di sini juga nggak ada maling sih. Siapa yang maling di sini, hah? Nah, kawan, mungkin sampai sini dulu ya kawan ya kita main Minecraft Bumi Kotak. So di next episode mungkin kita bakal cek planet lain atau mungkin kita bakal ke Nethernya Bumi Kotak ya. Apakah nerakanya juga kotak? Apakah semuanya kotak? Well, kita lihat di episode berikutnya. So, terima kasih kawan sudah menonton. Jangan lupa tinggalkan like, comment, dan subscribe. So, aku Beacon Cream. Thank you watching. See you next time. Good bye.